banyak kader-kader terbaik yang dimiliki Partai Golkar, ya tentunya itu bisa maju pada saat kontestasi munaslup itu dibuka. Oleh karena itu, munaslup itu menjadi pintu yang penting untuk menjalankan proses organisasi. Maju untuk menjadi calon ketua umum di Partai Golkar. Ya insya Allah sesuai dengan ADART kan tidak ada boleh satu orang kader pun dihalangi sejauh itu memenuhi persyaratan PDLT.